Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan bermain Genshin Impact lagi ya, dan gua bakal kelarin misi baru lagi, yaitu yang kapal-kapalan sama Bedo. Yang dimana si Ningguang itu pengen nyuruh kita itu buat nyari apa barangnya gitu ya. Karena barangnya waktu itu jadi chamber yang asli hancur, itu kan barangnya jatuh ke laut semua. Nah, itu disuruh kumpulin gitu. Soalnya itu barang berharganya punya Ningguang. Ya udah, kita kelarin dulu dah questnya lah. Jadi kita harus nyari-nyari si treasure holder, karena treasure holder itu suka ngambil-ngambilin barang guys. Padahal bukan punya dia, tapi dia ngambil-ngambilin sesuka hati gitu. Makanya oke, di sini gua nggak bakal pakai keking deh ya, karena keking gua masih jelek masalahnya. Nggak tahu, gue bukan pemain keking, cuma gue dapet keking gitu ya, mau gimana lagi. Oh, ini harus pakai petasan guys. Oke, selesai. By the way, kok nggak ada questnya ya? Harusnya ada questnya deh. Nggak ada ceritanya ya? Iya guys, nggak ada ceritanya guys, cuma clearing quest. Ya udah, nanti gue bakal gabungin sama yang gambar itu ya, biar part kita tuh nggak panjang-panjang banget. Yang ada ceritanya cuma kembang apinya doang guys, yang sama keking. Nanti kayaknya kita bakal kencan sama keking deh buat nonton kembang api. Kalau dulu kan kita ajak Xiao malah maunya sendirian ya. Kasihan gue lihat Xiao sendirian mulu, kayak gak punya temen guys. Biasa kalau orang gak punya temen dibully guys. Kasihan banget. Ini gue bareng sama keking kayaknya wangi guys. Boom. Oke, kita udah ngambil barangnya Ningguang. Kemana lagi nih? Kalau jauh kita teleport aja guys. Kalau jauh teleport aja kan, jauh kan. Nah, teleport aja guys, nggak usah basa-basi lah. Saya nggak suka yang jauh-jauh guys. Ku akan pergi menunggu kamu di sini. Hilichan onichan yokini natta. Hilichan onichan nanto ste. Boom. Ledak. Oke,
Aduh, ini kenapa ikut-ikutan sih? Makan mati kan, ikut-ikutan. Hilichurnya nakal. Ini also udah nggak ada lagi sih. Ada dua lagi kok nggak salah tuh. Oke, Oteo sana. Satunya perahu, satunya lagi apa gitu? Gua lupa deh. Questnya. Aduh, enaknya sih pakai perahu, guys, kesananya. Masalah gua tadi perahunya di sini. Enaknya sih hancurinnya pakai perahu, guys. Pakai perahu aja, pakai perahu biar enggak ribet. Oh, ini ada lagi nih. Dijagain nih. Meledak tuh. Talisman. Tidur mulu, bangun makanya. Gak bangun sih, meledak. Ini apa lagi mancing, bos? Mancing, bos. Mancing nih, bos. Ada lagi. Harusnya udah gak ada sih. Oh, depan sana, guys. Oh, tenggelam. Ada lagi nggak? Kumpulin talisman, guys. Ntar cek dulu. Bang Kali udah selesai sih. Belum, guys. Belum selesai. Ini belum kebuka masalahnya. Konten perahu ini baru ada tuh sekarang ya, guys ya. Dulu sih Win waktu di 1.5 atau 6 gitu, itu kan masih pakai perahu. 1.6 ke atas tuh perahu udah nggak pernah dipakai lagi. Makanya kalau konten perahu ini harus dikembangin lagi sama miHoYo gitu. Kalau nggak dikembangin tuh jadinya nggak guna ini perahu. Soalnya kita bisa kemana aja tuh tinggal teleport doang, guys. Nggak usah pakai perahu lagi, nggak usah ribet-ribet, nggak usah pusingin jalan kaki lah. Teleport nomor satu, guys. Ya pokoknya gitulah, guys. Gue pengen sih si miHoYo kembangin perahunya gitu. Kalau bisa perahunya digedein gitu ya, kayak di upgrade apa gitu, kayak main Assassin's Creed 3 tuh. 3 apa 4 sih gue lupa, yang bajak laut tuh. Nah, Assassin's Creed yang Black Flag kalau nggak salah tuh. Nah, itu Assassin's Creed paling bagus tuh. Jadi perahunya tuh bisa di upgrade. Jadi kita tuh ngelawan apa tuh ngambilin
bahan-bahannya gitu. Terus nyari chest gitu. Itu paling mantep guys, Assassin's Creed Black Flag. Nah, gua mesti mudahan si MiHoYo niruin kayak gitu gitu. Biar mantep sih ini gamenya. Bosen guys, setiap hari gua ngedaily. Habis ngedaily off. Untuk explore-nya sih gua males banget. Ini kenapa gua di sini, kocak. Kocak malah terbang. Harus pencet F guys. Ih, F-nya gak kepencet. Masih ada lagi. Ayo kebut. Oke, dapat emas nggak nih? Keluar tantangan. Emang harus berapa sih waktunya? Gua nggak tahu. Cek dulu. Oh, 80 detik guys. 1 menit 20 detik. Wah, tadi 1 menit 10 detik ya. Gua kesana lagi jauh cuy. Ulang guys, kalau 1 menit 20 detik lebih lah. Tadi gua tuh ada yang ketinggalan kotaknya gitu. Sorry guys, kalau misalnya kelamaan ya, sorry banget. Gua harus ngulang lagi nih, kocak nih. Udah itu perahunya jauh lagi. Berangkat, cepet. Ini udah lebih dari 1 menit 20 detik, nggak usah menang nih.
Oke okay, guys, berhasil. Lah, mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Oke, teleport aja lah. Jauh amat sih. Eh, yang isi ini kocak. Kok sih itu sih? Sorry guys, salah arah, salah arah. Aduh. Buta map gua. Gak, di sini kalian pada nungguin Yae nggak guys? Gua sih lagi nungguin Yae, mudah-mudahan cepet rilis. Ya ampun, ini gimana sih? Ini ketutup batu loh. Putar arah dulu guys, putar arah. Emang nggak boleh potong jalan ya. Putar arah dulu. Udah diem lu hilicor. Gua cuma iseng aja nembak. Langsung diajak gulet. Ini maksudnya perahunya di upgrade lagi guys. Pakai machine gun atau apa gitu. Nembaknya tuh harus diganti-ganti gitu guys. Bosen soalnya. Nembak kok kayak gini tuh. Udah itu di mecha kecil lagi. Ya, saya nanti di upgrade nih, kata gua nih, pasti di upgrade lah. Biar nggak bosen guys, main game kayak gini nih. Apa Genshin tuh nggak bosen ya, karena ya gamenya itu update terus gitu, update baru. Jadi ya nggak ngebosenin gitu gamenya. Ngebut guys, ngebut. Ah, bisa yuk. Oke, ini udah nyampe mana sih? Sip. Udah berhasil, guys. Keluar tantangan. Nah, udah ditukar semua nih. Ini yang ketiga belum kebuka nih. Kayaknya besok nih. Nah, kita lanjutin yang ini nih. Ini kayaknya nggak terlalu susah lah. Kita disuruh nebak-nebak gambar doang. Kalau kalah tuh kalian bisa coba-coba lagi. Jadi nggak usah takut kalah, guys. Na 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 na. Ini ada tiga yang kosong guys, kita coba dulu. Oh, ini gambar itu guys, gambar Geo, bener gak sih?
Ya, gambar Geo ini nih. Iya kan gambar Geo bukannya. Oh, ini bisa diatur. Oh, gunung. Tapi gambar Geo loh ini. Oke, ini apa lagi nih? Gua nggak dakul kalau yang ini. Ini apa sih? Sumpah nggak tahu dah ini yang ini apa sih, nggak jelas. Ah, apa sih ini apa sih, guys? Oh, timbangan. Oke, teki berikutnya apa nih? Sorry guys kalau misalnya kelamaan ya. Gua gak ngerti main game-game kayak gini dah. Ini muter-muter aja dulu lah. Ini harus ikutin ini guys. Kalau misalkan kayak gini nih, kayaknya kalau kurang berarti nggak bener guys. Kalau nggak ngurang betul. Kalau kayak gini betul. Putar kanan salah, putar kiri. Salah juga. Yang kedua ini susah loh, ada dua bagian masalahnya. Ini apa sih? 18 detik lagi habis waktunya. Oh, gambar ini guys, bentuk kayak gini. Gila, susah banget bentuk kayak gitu guys.
Kocak susah banget. Coba lagi. Bentuknya kayak gitu. Nah, ini udah hampir benar nih. Ini udah bener nih harusnya. Tuh. Susah amat yang ini. Nah, udah bener nih. Gila, ini harus diulang lagi, guys. Bisa diulang gak sih? Oh, nggak usah diulang, guys. Emang gitu kok. Berarti tinggal 3 lagi ya besok ini kayaknya. Ya udah, gua udahin dulu tuh gameplaynya. Thank you banget guys yang udah nonton dan sampai jumpa di part berikutnya ya. Kayaknya besok kita lakuin lagi. Soalnya ini besok kebuka nih, baru nanti kita bisa ngambil karakter sama skinnya Ningguang guys. Skin Ningguang gratis guys, makanya kalian harus kelarin event ini secepat mungkin lah ya. Yaudah, bye bye.